Guys, kita di Sudirman Street nih ada halal nih, daging sapi asap. Saya satu, Pak, ya. Oh. Iya, sapi. Oh, sapi ini ya. Sapi, jadi daging asap gitu ya. Daging asap. Oh, lampu dong. Ya, boleh ditaruh aja. Numpang nih ya. Silakan ditaruh aja. Ini daging asap pakai telur. Daging asap pakai telur, pakai telur. Ini. Mana, Mbak? Menunya, Mbak. Lihat, Mbak, menunya, Mbak. Ini jadi ada daging asap ada berapa harganya sih? Dari harga 35 ya. Dari 35 sampai 65. Murah jatuhnya ya. Jadi harus nyobain, bro, ini daging asap, bukan daging ini, dari NTT ya? Iya. 40.000 cuma ya? Iya. Ada apa, siapa lagi nih? Ada sambal bawang. Oh, udah sih. Ada ori. Oh, ori. Original, ini siapa, pedas, ya? Tidak pedas. 40, kok ya? Iya, betul. Ini ada kamsianya nih buat kok. Cuma goceng, makan kiri. Oh, iya, ya, makasih buat ya. Buat mbaknya nih. Oh, iya. Cuma goceng. Makasih, boleh, makasih. Makasih. Ini udah jadi ya? Makasih ya. Kita ambil ya, biar makan. Ayo. Iya, makan dulu ya. Iya, ya, selamat ya. Makan ya. Makasih. Ya, bro, sorot dulu, kurang dekat. Ini saya asap nih, saya asap. Ya, bro, makan cepet dong. Kita harus makan cepet nih, gerak cepet. Tapi mati. Waduh, hei dong, lama-lama. Lama nih, bro. Oh, wanginya sih ya. Sini aja. Oh, di situ aja. Sini aja nih. Bawa porsinya. Hah? Enggak apa-apa, sini aja. Biar lebih sip. Biar kelihatan di situ. Ya, bro. Mantap. Ya. Kita cobain. Enggak, yang di sini aja. Kok ditambah apa lagi? Mau bawang lagi? Enggak, udah cukup. Cukup enggak? Udah cukup. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah kenyang, bro, tapi belum pernah nyobain daging asap nih. Telurnya setengah matang permintaan nih. Request sorot deket. Ya, deket. Kita cobain ya. Allah mau berikan. Pakai nasi, biar lebih oke. Hmm. Pak, tolong bantu, Pak. Bantu, Pak. Enggak, gaya aja, gaya gitu. Gaya, berlebet. Lampunya. Mantep. Daging asap tuh rasanya kayak kering-kering gitu ya. Iya, memang mantep. Dia ada seratnya. Kalau daging sapi yang di sana ada seratnya. Karena bukan dipanggang, memang diasepin. Diasep. Wah, gimana? Cocok nih sama sambalnya. Ada sambal mata. Nah, ini oh, sayurnya harus kacang panjang. Lawar, kalau dari Bali lawar. Oh, lawar. Ya, kalau di Bali lawar. Mantap gitu sih. Kuahnya mantap. Tapi banyak begini porsinya, Pak. Emang segini, bukan tambahin ya. Mantap. Baru makan daging asap kayaknya. Hati lo mulut tuh berasap lo. Biasa coba. Ini kalau makan ya, yang ini ketagihan. Betul-betul ketagihan. Pokoknya kita harus lengkap guys. Cocok banget ini. Kalau berkuah nggak enak, yang suka makan kering. Oke. Okay. Emang cirinya kering ya? Kering, sama agak kering. Telurnya kuah. Jadi telur bisa nggak suka setengah matang, tinggal pesan aja. Bisa setengah matang, bisa matang. Mentah lebih ya. Enak setengah matang gitu ya, Pak. Kan lebih gurih kalau setengah matang ya. Jadi ini nggak ada kolesterol karena nggak pakai santan-santanan, Pak ya? Nggak ada, dia punya dagingnya juga nggak ada. Nggak ada lemaknya itu. Itu dagingnya daging benar-benar daging tanpa daging lemak. Sambal. Sambalnya apa nih, Pak? Bawang. Sambal mata tuh. Oh, sambal mata. Dari Bali campur. Oh, jadi ada dari Bali? Ya. Ini lawarnya ini ya. Ya. Kalau sambal dari sana luar terlalu pedas. Sini. Pedas sekali. Jadi cocok, Bro. Ini emang udah biasa orang Eropa makan ini. Nah. Daging asap sama bawang sama telur. Cocok ya? Cocok. Sambalnya kurang gak? Nggak, oke. Cukup. Mantap. Emang porsinya nih, porsi bisa berdua, Bang. Buat pacaran oke okay nih. Murah banget jualnya, Pak ya? Masih promo. Oh, masih promo ya? Berapa harga normalnya? Berapa biasanya? Baru di sini baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kita lawan kan yang lain-lain. Ininya B2. Betul. B2 kita sapi di sini. Bapak halal ya? Jadi kan datang ke Sudirman Street, dia ada halal ada enggak halal. Iya. Enggak usah takut datang aja. Halal ada menu makanan. Ya makanya kita tulis di atas halal. Halal. Pakai jaminan ya. Iya. Kalau kita jual B2-nya kan enggak berarti enggak benar ya. Kita jual khusus sapi ya. Jadi emang khusus pas sapi, Pak ya, enggak dicampur ya. Cuma ada tiga rasa aja. Rasa apa? Rasa
rasa original, tidak pedas, sambal bawang, sambal bawangnya cuma hangat-hangat aja. Kalau ini kan agak pedas, dia punya ininya ya, mercon, ini mercon. Meledak mercon-nya aja? Meledak ya? Bentar lagi. Bos, hati-hati meledak bentar lagi katanya mercon. Udah ke besok pagi, lancar. Mantap lagi. Mantap. Kenyang, Pak. Ya, cukup. Kan udah telur. Udah telur, tapi terus kenyang, enak rasanya. Enak. Segar. Ya. Ini, Bapak. Termasuk sehat. Sama telur kan 40. Bisa makan enak. Gitu. Enak. Orang-orang kadang kan jarang makan sayur. Karena rasanya nggak enak, guys. Kalau ini, telur rasanya enak. Apa sayurnya? Karena boleh kayak bari lawar gitu ya? Ya, lawar. Semacam lawar. Kalau lawarnya dibikin di sini, di Bandung. Dagingnya kita kirim dari Kupang. Kok Bapak bisa padukan nama ini? Bapak yang ini apa dari mana? Karena kita juga sering ke Bali, apa kita padukan. Kita coba luatnya terlalu panas. Kalau untuk ke Bandung, aduh, pedas banget gitu ya. Oh, lawarnya? Ya, ininya, sambalnya. Jadi kita ganti sambalnya, sambal mata. Mata dari Bali juga ya? Ya, dari Bali. Sambal dabu-dabu bukan ya? Enggak, dabu-dabu. Cuman kalau Bali kan lawarnya pakai babi. Daun campur, daun singkong. Daun singkong. Ini Bapak diganti kacang panjangnya ada. Ini kacang panjang sama togel, cocok juga. Iya. Kalau mau buncis gimana, Pak? Buncis kurang ini ya. Kurang ini ya? Iya. Ini kacang panjang sama togel. Wah, mantap. Ini benar. Nah, wah, senang. Yang jual puas, yang makan juga puas. Makan apa lagi? Gue yang kesel, ngate. Ya udah kena. Lihat nih, muka kesel gini nih. Ya, sebel gue. Mantap, Pak. Mbak. Enak. Mantap, Pak. Kenyangnya bisa lama ya. Gila bener, guys. Ini datang aja nih paling depan tempatnya lagi. Jam berapa mulai bukanya, Pak? Jam 5. Sampai jam? Jam 5 sampai jam 11. Ini bagian depan. Oh, Mbak siapa namanya, Mbak? Marina. Oh, Mbak Rina ya. Jadi pertama Bapak ini juga pelannya cepat. Pak siapa namanya, Pak? Suryadi. Oh, Pak Suryadi. Jadi kita pesen, dia langsung dibuatin pertama telurnya, itu dagingnya. Cepat enggak berapa lama? Enggak sampai 5 menit kayaknya. Iya. Kita matang cepat pakai ini. Terima kasih Pak Suryadi ya. Semoga tambah laris banyak duit. Sip, makasih ya. Ini ya. Halal. Malolenya, Om. Oh, malole. Oh, malole namanya ya? Apa artinya malole itu? Malole itu cinta. Boleh tahu channelnya? Itu yang di Angpau kan ada? Oh, Mat Kiding. Iya. Malole itu apa tuh? Malole itu artinya cinta, apa ya? Cinta, kalau gak salah mah cinta. Iya. Bahasa apa tuh? Bahasa Mandina. Bahasa Kupang. Oh, bahasa Kupang. Kupang. Kamsia, makasih Pak. Semoga lari ya. Ayo. Kita gitu, guys. Ini gak sangka. Nyampe juga ke Sudirman Street lagi. Tapi sekarang masih jenggot tuh. Udah banyak yang berubah. Orang-orangnya juga. Kita tambah gendut. Saya yang makan sekarang. Udah. Sudirman Street. Tuh. Ada musik-musik tetap ada, tokonya tutup. Udah. Kita tutup deh. Ke Bandung bro, kita pulang ya. Kita pulang udah.